Sobat AAT, dimanapun Anda berada, pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Tras. Kegiatan hari Jumat Barokah ini tanggal 28 Oktober 2022 GNPK DPP Dewan Pimpinan Provinsi Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Selatan berencana punya acara seminar nasional dengan judul Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah dan Saber Pungli. Jadi dalam hal ini, acara tersebut akan diselenggarakan pada tanggal hari Kamis, tanggal 24 November 2022 di Kota Palembang, di Hotel Suara Dipa. Nah, yang mana proses ini pesertanya adalah dari Kades Camat, dari Dignas yang menggerakkan kepala sekolah SMK, SMA se-Sumatera Selatan. Nah, dari situ dinas-dinas Kabag Agraria Pertanahan diundang juga hadir karena ini momen ilmu, karena narasumbernya ada KPK, ada dari Satgas Mafia Tanah itu Kabareskrim Mabes Polri, ada dari Mendagri, dari Menteri Agraria, ada Saber Pungli dari Menko Polhukam, dan untuk di lokalnya ada Kapolda, ada Kajati, dan Gubernur sebagai keynote speaking. Nah, dalam acara ini kita kemas karena kita bersyukur di saat saya kembali jadi ketua GNPK Provinsi Sumatera Selatan ada hadir BBC. BBC ini bisnis jaringan berbadan hukum. Nah, jadi seluruh pengurus GNPK itu harus ikut BBC karena untuk menggerakkan organisasi ini tidak lepas dengan duit. Nah, duit dari mana? Dari BBC. Kesejahteraan, kemakmuran itu ada di bisnis jaringan BBC. Nah, untuk itu peserta Kades, Camat, Kepala Sekolah, SMK, dan SMA itu kita kasih dia, di samping dia dapat ilmu pengetahuan tentang seminar ini, Mafia Tanah dan Saber Pungli, mereka juga dapat status sebagai klien tetap dari kantor advokat pengacara Antras. Dan mereka juga ikut bergabung di BBC dengan paket diamond dengan penghasilan perharinya 12 juta. Inilah cara kita memanage organisasi. Masyarakat Sumatera Selatan harus makmur, masyarakat Sumatera Selatan harus sejahtera dengan melalui BBC. Nah, mereka ini semua menjadi klien tetap gratis dari kantor advokat pengacara Amin Tras, dan mereka ikut BBC bisa tidak mengganggu jam kerja karena BBC ini benar-benar menguntungkan, benar-benar mensejahterakan member tanpa mengganggu jam kerja mereka ngajar, status kepala sekolah, status kades, dua ngajar dua ke dalam, semakin dalam bisnis jaringan ini makin besar per hari 12 juta dengan paket diamond. Harapan kita ke depan dari seminar ini bisa menghasilkan satu pengetahuan yang tadi kades maupun camat dan kepala sekolah kurang mengetahui, maka dengan ini ada satu pengetahuan ilmu yang dari diberikan oleh KPK, ya kan, di mana ranah-ranah yang tidak boleh disentuh, tidak boleh masuk. Di situ juga ada Menteri Agraria,
di situ ada Kabar Reskrim, Mabes Polri, di situ juga ada Menko Polhukam, ada Kapolda, ada Kajati, dan ada Gubernur Sumatera Selatan. Nah, dari sinilah ilmu ini akan diberikan kepada seluruh peserta seminar pada tanggal 24 November 2022. Harapan kita masyarakat Sumatera Selatan sejahtera, cerdas, dan makmur. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, lonceng, like, share, komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.